Dalam rangka untuk memperingati Hari Pahlawan ke-78 tahun 2023, pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah melaksanakan upacara bendera yang dilaksanakan di halaman kantor pemerintah kabupaten setempat pada hari Jumat pagi. Kegiatan upacara itu sendiri dipimpin langsung oleh Pejabat Bupati Barito Utara, Dr. Andes Muhlis, bertindak sebagai inspektur upacara. Hadir dalam kegiatan upacara kali ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan undangan lainnya. Serta diikuti oleh pasukan TNI, Polri, ASN, serta unsur organisasi pemuda. Membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka Hari Pahlawan ke-78 tahun 2023 yang mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan. PJ Bupati Barito Utara menyampaikan jika tema ini diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menghadapi penjajahan modern yang menjadi ancaman nyata saat ini. Mengingat bangsa Indonesia yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara. Ancaman dan tantangan inilah akan bisa ditaklukkan dengan berbekal semangat yang dicontohkan para pejuang 10 November 1945. Hanya dengan berbekal bambu runcing, para pahlawan dalam pertempuran 10 November menghadapi musuh yang merupakan pemenang perang dunia dengan persenjataan terbaiknya. Semangat ini mengajarkan kepada seluruh anak bangsa untuk menolak kalah dan menyerah pada keadaan. Terus berjuang dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terlepas dari belenggu kemiskinan dan kebodohan, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan atau diri sendiri. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fransaidi, Tim Liputan Silva TV.